Pengarah KKTM Ledang, Puan Azurawani, Timbalan Pengarah Himat Pengurusan, Encik Kamil, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, warga kerja KKTM Ledang serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Dan hari ini saya akan berkongsi sedikit kepada biblioterapi. Okey, sebenarnya perkara ni telah di dikongsikan bersama beberapa pelajar daripada semester yang lepas serta beberapa orang lecturer lah dan warga kerja yang telah turut serta dalam sesi program yang di program bersama unit counseling. Okey, jadi sekali lagi saya akan berkongsi juga dengan semua rakan kerja serta pelajar-pelajar yang ada pada hari ini. Okey, biblioterapi. Okey, biblio membawa maksud kepada buku dan terapi adalah rawatan secara proses pemulihan. Okey, pemulihan yang melibatkan pemulihan mental dan emosi, iaitu selain daripada pemulihan fizikal. Okey, ia juga melibatkan perkongsian buku atau cerita untuk membantu individu lain bagi mendapatkan pandangan mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Okey, dan biblioterapi ini juga menggunakan buku dengan konten serta isi yang tertentu bagi menyelesaikan gangguan mental ataupun fizikal. Okey, actually biblioterapi ni telah digunakan berkurun lamanya. Okey, sejak zaman tamadun Yunani kuno lagi. Okey, dalam Islam sendiri diberi penekanan tentang membaca, iaitu melalui Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam agama kita sendiri menyarankan untuk membaca. Okey, untuk membaca bagi mengajar kepada kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey, kata Iqra ini sendiri berasal daripada qara'a yang bermakna membaca, menelaah, mempelajari dan menyampaikan. Ini maksudnya kita bukan sekadar membaca tapi kita kena analisa isi kandungan buku yang kita baca, bahan yang kita baca. Kita kena tahu apa isi kandungan yang cuba disampaikan kepada kita. Kita kena masuk ke dalam buku ataupun bahan bacaan yang yang kita gunakan tadi. Okey, sejarahnya biblioterapi telah bermula pada abad 13 di Rumah Sakit Al-Mansur di Cairo. Okey, di sini para pesakit akan diperdengarkan dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai terapi selain daripada ubat-ubatan yang fizikal yang dideskriptif oleh doktor. Okey, alhamdulillah mengikut sejarah mereka sembuh dengan lebih cepat. Okey, kalau kita teliti dalam kandungan Al-Quran mengikut Nasaruddin Umar, 75% daripada kandungan Al-Quran juga merupakan kisah ataupun pengkisahan cerita yang boleh dijadikan teladan pengajaran kepada kita terutamanya umat Islam. Okey, istilah biblioterapi berasal daripada Yunani iaitu biblion, buku dan terapia, penyembuhan. Okey, dan istilah biblioterapi ini juga telah digunakan di peringkat antarabangsa apabila ia telah masuk di dalam Webster's Third New International Dictionary. Okey, kalau kita lihat di sini sehingga pertengahan abad ke-20, biblioterapi juga telah diaplikasikan di hospital-hospital pesakit mental dengan wujudnya evolusi pengstrukturan semula hospital sakit jiwa, di mana biblioterapi iaitu menggunakan bahan bacaan ini telah
telah berganding bahu bersama dengan perpustakaan, dengan perubatan umum, psikologi, jenayah, kejururawatan pendidikan dan terapi pekerjaan. Okey, ini contoh yang di abad 20 lah, di mana tengok sini, nurse akan bawa buku ke katil-katil pesakit. Okey, dan bukannya pesakit tu yang akan baca buku ni, tetapi adalah ahli terapi. Okey, ahli terapi yang akan membacakan buku-buku yang berunsurkan nasihat, motivasi, kata-kata semangat ataupun pengkisahan kepada para pesakit. Kalau kita dekat rumah tu macam apa, bedtime stories lah untuk anak-anak kan. Malam-malam tu kita bacakan buku untuk anak-anak, untuk release tension satu hari menghadapi PDPR. Jadi malam tu kita adakan masa dengan anak-anak untuk release tension. Itu pun salah satu daripada terapi yang menggunakan bahan bacaan. Okey, di sini adalah beberapa definisi lah yang berkaitan dengan biblioterapi. Mengikut Kamus Webster, mendefinisikan biblioterapi sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah peribadi melalui pembacaan. Okey, biblioterapi ni bukan sahaja menggunakan medium buku, tetapi boleh juga menggunakan gambar, lirik lagu, filem dan sebagainya dalam membantu individu yang berdepan dengan masalah isu psikologi, sosial dan emosi. Okey, contohnya, kalau kita terperangkap dalam jam, dalam kesesakan lalu lintas, okey, kita akan tiba-tiba kita muncul idea nak menggabungkan nombor plate kereta-kereta yang ada di depan kita. Okey, A, B, C, kita gabungkan jadi apa? Kan, J, H, R, kita gabungkan jadi apa? Kalau kita ramai-ramai dekat dalam kereta tu, tiba-tiba kita akan ketawa. Tiba-tiba kita akan dapat idea, macam-macam idea untuk diperbincangkan. Dan tiba-tiba kita akan release tension kita dan kita akan hadapi traffic jam tu dengan tenang. Okey, seterusnya biblioterapi ni dia menerapkan teori yang sama, iaitu mencari maklumat sebagai panduan bagi mendapatkan ketenteraman. Maklumat-maklumat yang dicari tu perlulah bersesuaian lah. Dan panduan ni adalah bimbingan daripada ahli terapi, ahli psikiatri, ahli counseling. Okey, maksudnya bukanlah dikatakan seseorang yang ulat buku, seseorang yang banyak koleksi bukunya itu adalah seorang ahli biblioterapi. Bukanlah kecintaannya pada buku itu boleh menjadikan dia seorang ahli biblioterapi. Dia hanya boleh memberi cadangan, dia hanya boleh membantu ahli terapi, kaunselor, pakar psikiatrik untuk dapatkan bahan bacaan. Tetapi secara praktikalnya terapi akan dibuat oleh mereka-mereka yang telah ditauliahkan. Okey, biblioterapi juga merupakan terapi ekspresif, iaitu terapi bisu, terapi merawat jiwa dan hati. Dia tidak memerlukan kita berhadapan dengan seseorang bagi meluahkan perasaan. Contohnya, kalau seorang klien tu tak suka nak berjumpa dengan pakar kaunseling, tak suka nak berjumpa dengan psikiatrik, ataupun tak suka nak berjumpa dengan orang ramai, orang yang dipercayai untuk meluahkan perasaan. Jadi, pakar terapi boleh mencadangkan apakah bahan bacaan. Mungkin dia boleh membaca dengan santai, membaca dengan keadaan yang tenang tanpa diganggu ataupun melibatkan perhubungan dengan orang lain. Maksudnya dia akan membuat terapi secara dalaman, secara diri dia sendiri. Okey, medium bagi bahan bacaan ini pula adalah contohnya buku, kata-kata motivasi, kitab suci Al-Quran bagi kita orang Islam, lirik lagu, okey, sajak, puisi, filem, dan lainnya.
Okey, kebiasaannya biblioterapi ini akan digabungkan dengan terapi menulis, terapi mewarna, terapi seni, terapi muzik dan terapi permainan. Okey, boleh juga kita gambarkan dekat sini macam bila kita dah baca buku, tiba-tiba kita nak buat book review. Okey, book review tu kita tak nak buat dalam konsep yang tradisional, konsep yang biasa, konsep yang kita terangkan. Okey, buku ini adalah berkenaan dengan apa-apa. Tapi kita boleh membuat review, membuat analisa dengan terapi seni. Kita buat apa? Kita buat peteminda, kita buat secara itulah, secara melukis. At least dekat situ kita dah gabungkan antara membaca, menulis, melukis dan mewarna. Jadi dekat situ kita akan rasa macam kita release apa yang ada dalam minda kita, apa yang dalam hati, dalam jiwa kita, kita pindahkan pada apa yang kita buat secara fizikal tadi. Okey, dan setakat ni serba sedikit ia terbukti berkesan dalam merawat kemurungan. Dan impaknya lebih lama berbanding dengan pengambilan ubat-ubatan. Okey, pembacaan berpandu juga meningkatkan pemahaman klien dengan dirinya, memperluaskan lagi pengalaman emosi melalui buku yang dibaca. Okey, buku juga mampu mengalihkan fokus klien, menyedarkan mereka untuk bangun semula dari kedukaan ataupun kerunsingan. Ia juga memberi impak yang positif ke atas kesihatan mental seseorang. Okey, ini adalah antara kelebihan biblioterapi. Yang pertama ianya adalah kaedahnya yang murah dan mudah. Okey. Dan yang kedua, boleh diamalkan di mana-mana sahaja mengikut kesesuaian pembaca dan umur. Dan yang dan seterusnya, tidak memerlukan temu janji. Okey, bila dia boleh dilakukan di mana-mana sahaja, tiada temu janji yang terlalu fokus diperlukan. Tidak memerlukan pengambilan ubat-ubatan yang terlarang. Okey, berikut adalah manfaat biblioterapi mendekatkan diri dengan Tuhan. Macam kita lah, contoh saya lebih suka menjadikan kita orang Muslim sebagai contoh menggunakan biblioterapi dalam kehidupan kita seharian. Okey, banyak sangat yang ada di dalam Al-Quran itu, ubat kepada kerunsingan, ubat kepada kelalaian, ubat kepada kalau kita macam hilang arah ke apa, kita kembali kepada Islam. Okay, sebagai simulasi intelektual diri, membaca akan menggerakkan otak untuk berfikir ke arah yang lebih positif. Macam maaf ya, macam musim-musim pandemik ni kan, kita tak boleh nak pergi ke mana-mana yang terlalu jauh seperti mana keadaannya normal. Kita tak boleh nak melancong, kita tak boleh nak pergi tempat-tempat menarik, kita tak boleh nak melakukan aktiviti fizikal secara bebas macam dulu. Tapi kita boleh pergi ke tempat-tempat tersebut, kita boleh alami apa yang kita pernah buat sebelum ni dengan membaca. Okey, kita cari sesuatu buku yang kita boleh masuk ke dalam buku tu. Wah, ini ke tempatnya. Contohnya kita dah lama tak pergi Gunung Ledang. Okey, kita cari bacaan berkenaan Gunung Ledang. Rindunya dekat Gunung Ledang kan, walaupun dekat tapi kita tak boleh pergi. Cari buku berkenaan Gunung Ledang. Kita tengok, oh, air terjun Gunung Ledang. Dah lama tak tengok air terjun Gunung Ledang. Oh, macam ni keadaannya. Kejap, kenapa slide saya hilang? Sorry ya, sekejap ya, saya browse balik. Okey, seterusnya, memotivasikan diri untuk terus melangkah ke hadapan,
menggalakkan sesi luahan perasaan atau perbincangan, modifikasi pemahaman, mendidik hati untuk sayang diri sendiri, dan kesan daripada pembacaan juga kadang-kadang boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey, kita juga menghargai keluarga, pekerjaan dan kehidupan, dan kita juga boleh berkomunikasi dengan buku. Okey, mungkin kita pernah tengok bila ada orang tu suka bercakap sendiri, mengulas sendiri apabila dia baca buku kan? Okey, biblioterapi boleh dipraktikkan ke atas diri sendiri dengan membaca buku kegemaran. Okey, menaikkan kembali semangat atau membaca buku mengandungi nasihat yang menjadi inspirasi dalam kehidupan. Kita saya percayalah semua memang ada buku kegemaran masing-masing lah untuk dibaca berulang kali. Okey. Okey, pendekatan biblioterapi. Self-help prescription creative. Okey, yang pertama kita boleh lihat self-help, buku sebagai alat untuk individu yang mengalami masalah psikologi. Dengan menggunakan buku yang sesuai yang mengenai maklumat dan teknik untuk mengubah pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Okey. Prescription iaitu perkhidmatan melalui kerjasama pengamal perubatan dan pustakawan. Contohnya kaunselor akan menyarankan buku yang sesuai yang terdapat di perpustakaan. Okey. Kreatif, penggunaan buku seperti fiction, kisah inspirasi atau puisi yang dibacakan dalam kumpulan oleh fasilitator terlatih. Ahli kumpulan membaca bersama dan berbincang bagi bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup dan semangat diri masing-masing. Okey, ini pula adalah pendekatan biblioterapi individu. Okey, langkah pertama, kita kenal pasti masalah. Masalah apa yang kita sedang hadapi? Adakah ia kecil atau besar, ringan atau berat? Adakah ia memerlukan pengawasan doktor ataupun kita boleh menyelesaikannya sendiri? Okey, kemudian kita boleh memilih, meminjam atau membeli buku-buku atau format lain bagi bahan bacaan tadilah. Langkah ketiga, baca, tonton, analisa bahan tersebut. Ambil apa isi-isi penting yang ada dalam buku tersebut untuk dijadikan panduan. Okey. Dan seterusnya kita boleh juga membuat jurnal dan menulis berdasarkan apa yang kita telah baca tadi. Bagi kita menghuraikan sendiri apa yang kita dah dapat, apa yang kita dah rasa dan apa yang kita fikirkan untuk kita berkongsi pula dengan orang lain. Okey, tetapi biblioterapi tidak menjanjikan sebarang polisi, contohnya seperti wang anda dikembalikan. Ini polisi tau, polisi. Dengan kata mudahnya, anda pasti boleh sembuh. Tak semestinya lah. Okey, buku yang sesuai dan pada masa yang sesuai mampu memberi kesan kepada kehidupan. Okey, terapi yang sesuai untuk individu yang mempunyai kemurungan peringkat awal. Okey, ini yang sesuai menggunakan kaedah biblioterapi. Okey, kebimbangan, anxiety yang ringan, masalah dalam perhubungan bersama kawan, rakan kerja, keluarga yang boleh dibendung secara awal lah, kewangan, sikap dan sebagainya. Okey, kesan biblioterapi mungkin boleh membantu dan juga mungkin tidak membantu. Okey, ini bergantung kepada tahap mental seseorang. Sekiranya tidak boleh diselesaikan melalui biblioterapi, seelok-eloknya diserahkan kepada kaunselor atau pakar psikiatri. Mereka ni yang lebih layak lah. Okay, bagi kes-kes yang berat yang tidak boleh diselesaikan secara individu ataupun mengenai kaedah yang berkenaan. Pemilihan buku juga memerlukan teknik dan tidak digalakkan untuk dilakukan oleh seseorang yang tiada latihan atau pendedahan dalam biblioterapi. Okey, tak semua kes ataupun tak semua jenis masalah boleh diselesaikan melalui biblioterapi sekiranya anda menderita atau telah didiagnose menghadapi penyakit yang serius atau penyakit fizikal yang serius yang perlu mematuhi arahan doktor.
Okey, anda juga tidak digalakkan untuk menggunakan biblioterapi sebagai terapi emosi ataupun mental sekiranya anda ada keinginan untuk mencederakan diri sendiri atau orang lain. Dan anda tidak boleh melaksanakan aktiviti seharian dengan sempurna, tiada keyakinan untuk hidup, tiada keinginan untuk pergi kerja, tak nak melakukan aktiviti kegemaran dan sebagainya. Ini antara kes-kes beratlah yang memerlukan pakar kaunselor dan pakar sekretari. Sekiranya terjebak dengan kegiatan yang tidak sihat juga, seperti penarikan dadah, ketagihan alkohol, seks bebas dan sebagainya, juga tidak digalakkan ataupun tidak memang tidak boleh menggunakan biblioterapi sebagai penyelesaian masalah. Okey. Ini adalah contoh-contoh ya, cerita dan buku cerita yang boleh digunakan sebagai bahan di dalam biblioterapi. Okey, siapa yang pernah tengok cerita Bisik Pada Langit merupakan cerita yang melibatkan kekeluargaan kan. Okey, ini contoh buku kanak-kanak. Okey, ini 22 pejuang kanser. Tapi kalau contohnya macam saya cakap tadi, bila kita dah dipantau oleh doktor, perlu mengikut arahan doktor, buku yang sebegini mungkin tidak sesuai untuk orang yang dah masuk ICU. Orang yang dah doktor kata tunggu masa. Jangan pula kita pergi cari buku ni, kita pergi baca dekat sebelah pesakit kanser dah memang menghadapi saat-saat akhir. Buku sebegini sesuai dengan mereka yang nak tahu tentang penyakit kanser ataupun baru didiagnose di peringkat awal, di mana bila mereka baca tentang rakan-rakan yang pernah didiagnose kanser, akan memberikan harapan pada mereka untuk melawan secara positif. Okay, ini antara buku-buku yang sesuailah bagi konsep biblioterapi. Okay, ini kata-kata motivasi yang kita boleh tampal di bilik, di office. Okey, dan secara kesimpulannya kan, biblioterapi ni tak semua orang boleh menjadi sebagai terapis. Okey, macam saya katakan tadi, walaupun dia mempunyai koleksi buku yang banyak, walaupun dia seorang ulat buku, walaupun dia seorang pustakawan sekalipun yang bekerja dengan buku, dia tidak boleh menjadi book therapist. Dia masih bagi menjadi seorang biblioterapi, pakar dalam biblioterapi ini masih kena mengikut pentauliahan seperti kaunselor dan pakar sekretari. Perlu ada sejumlah klien yang perlu yang perlu dirawat, kursus-kursus yang perlu dihadiri dan pelbagai lagi lah. Dan tu memang Puan Yana, rakan sekerja kita, kaunselor, memang tahulah. Hanya pakar saja yang dapat memberi terapi kepada masalah-masalah yang berat-berat. Okay, sekiranya ada sesiapa yang ingin berkongsi dengan saya berkaitan dengan biblioterapi dengan lebih lanjut, bolehlah kita kongsi secara personal coaching ke kan? Okey, saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah, sekiranya ada lagi apa-apa maklumat-maklumat terkini yang berkaitan dengan apa-apa yang boleh dikongsikan, saya akan kongsikan di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Marina, kalau saya nak tambah boleh? Boleh. Okey, alright. Berkaitan dengan biblioterapi, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Liana. Okey, madam nak tambah sikit sebenarnya. Okey, untuk sesetengah orang yang sangat suka membaca, dia akan memilih kaedah biblioterapi. Okey, mungkin ada sesetengah orang dia tak suka membaca tapi dia suka mendengar.
Okay, so dia gunakanlah kaedah dengar ayat Al-Quran, zikir ataupun dengar lagu. Cuma bila kita sebut tentang biblioterapi adalah digalakkan. Okay, let's say lah kalau kita berada dalam kesedihan, kita berada dalam keadaan yang sedang mencari kekuatan, okay, boleh cari buku yang boleh memberi motivasi dekat kita. Okay, bukanlah buku ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita lagi berada dekat dalam keadaan kesedihan memanjang. Okay, sebagai contoh, contoh paling mudah eh, madam nak terangkan, katakanlah kita sedih sebab sebab apa? Putus kawan, putus cinta, apa lagi putus? Tu contohlah, contoh kan? Tapi kan kita ni asyik duk layan lagu sedih-sedih yang cerita pasal putus saja, pasal perhubungan sahaja. Jadi macam mana nak pulihkan balik kalau kita asyik duk dengar ataupun kita baca buku-buku ataupun kita dapatkan bahan-bahan yang menyebabkan kita tak move ke depan tau. Okey. Jadi tips dia adalah carilah bahan, tak kisahlah sajak ke syair ke ataupun ceramah ustaz ke motivator ke whatsoever, asalkan bahan-bahan itu sebenarnya boleh membantu ataupun keep kita punya semangat, kita punya motivasi supaya kita boleh bergerak ke hadapan. Okay, so bahan-bahan ni sebenarnya dia boleh membantu kita untuk mengekalkan dan bukan kata menghilangkan, maksudnya mengurangkan sikit lah kita punya rasa sedih, rasa kecewa kita, okay, dan sebagainya. Namun yang demikian, okay, sangat dianjurkan. Let's say lah, kalau katalah sebenarnya daya ketahanan masing-masing ni depends pada individu. Ada setengah orang bila dia ada isu ataupun masalah dalam diri dia, dia tak ada masalah pun untuk cari bahan ataupun sumber yang boleh membantu untuk membantu diri masing-masing. Okay, mungkin ada setengah orang dia rasa tak lepas lah, tak boleh lah kalau setakat dengar, setakat membaca tak boleh. Maksudnya dia perlu cari juga seseorang yang signifikan ataupun orang yang boleh dipercayai dalam hidup dia. Jadi terpulang nak cari nak cari kaunselor ke, nak cari pemarina ke, ataupun nak jumpa dengan penasihat akademik ataupun lecturer, yang tak kisah siapa-siapa yang anda rasa dipercayai. Dan kalau tak cerita rasa tak boleh lah sebab kena keluarkan juga supaya ada orang yang boleh dengar, yang ada orang yang boleh share, yang ada orang yang sudi untuk berkongsi apa yang kita rasa. Depends. Okay, so itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.